ni kira tempat favorite fast lah. Memang every year kita dah booking sini dah. Ya, setiap tahun. Sama pantang. Bau baby. Ya Allah, sedapnya. Tak ada bomasyam lagi. Tak masyam lagi. Tak ada sanggul lagi. Tak ada asyam girl. Tunggu leher yang sekali dah. Uish, hari ni good girl nak baby banyak ni susu. Good girl baby ni. Nama baby, oh macam tahun lepas je. Tempat yang sama, ya betul. Yeah. Selamat pantang Pijo. Ada berapa bilik kat Paramount? Tapi jalan je kan dekat dengan bandar sebab kita pernah nampak, ya betul. Yang bagi 1,000 minyak baby, bukan scam ke? Okay, kita bagi, dengar betul-betul kan. Plus, ramai yang confused. Sempena kelahiran baby baru ni, kita nak meraihkan. So, kita bagi 1,000 mum's cream yang berharga RM59 kepada 1,000 orang. Mm-hmm. Tapi semua, tapi 1,000 orang tu adalah untuk mereka yang melahirkan anak bulan 5. 1 hari bulan 5 hingga 30 hari bulan 5 tahun ini. Ha, bukan birthday anak dia tahun lepas ke, tak kira. Tahun ini sahaja, bulan 5, 1 hingga 30 hari bulan yang melahirkan anak pada tahun senang ini. Senang cerita lah, siapa yang bersalin bulan 5 tahun ini. Yeah, ya, senang cerita lah. So, dia layak untuk dapat 1,000 unit mum's cream secara percuma. Dia bayar kos posting sahaja. Okay. So, yang claim sekarang ni habis jual rasa dah lebih 500 orang. Tim tengah check sebab ada juga yang dilahir tahun lepas 95. Ha, tapi dia salah faham lah. Ha, so, tim tengah check siapa yang dapat baru dia buat payment dan akan dipostkan lah. Kita bagi free Abejo Fast dan juga Mum's Cream. Mum's tu dia nak bagi. Sebab apa kita decide macam tu, produk tu sangat bagus yang kita ni guna, so kita nak berkongsi. Agak costly lah kan. Kalau ikutkan RM59 satu kali 1,000 berapa? RM59,000. Yelah, RM59,000 lah. Tapi tak apa, as long as siapa yang guna tu, siapa yang dapat, doakan baik-baik untuk kita. And then Nabi juga doakan supaya benda diguna kat baby tu, sebab benda tu bagus untuk baby. Itu saja. Ada faham? Ada faham. Baik, bagus. Tapi macam bukan EDD bulan, macam let's say EDD hujung bulan ni ke apa. Kita nak siapa yang bersalin. Yeah, kena bukan buktikan. EDD, bukan bila kena induce. Yeah. Bukan. So, dia kena buktikan. Dia tunjuklah sertifikat ke, dia tunjuk kad daripada hospital ke, apa-apalah. Tunjuk yang pergelangan tangan tu pun okey. Jangan tipu kan, jangan ambil hak orang lain. Sebab kita bagi untuk 1,000 orang sahaja. Hari ni baru nampak real bertahun berpantang tanya apa. Alhamdulillah. Saya di sekolah kan. Oh, tenang je air terjun. Kau boleh dengar yang punya air terjun tu. Mengganggu tak? Saya baru 12 hari bersalin. Ha, boleh? Emilia Zilmaya tu boleh. Ha, boleh. Awak boleh pergi dekat, tengoklah dekat muka-muka Abejo ataupun dekat macam Abejo pantang ada kain. Dekat IG Abejo pun boleh tengok. Dekat info kat satu, dekat situ. Sedapnya air ni. Ni tak, air herbal. Haa, tenang kan. Dia suka lah kan bunyi air terjun ni. Okay, actually kita guna device ni. Abejo ni tak baby. Cuba tunjuk device yang kita guna. Ma nak baby. Ma nak baby. Kau suka ni? Ni start pakai, start ada baby baru ni. Bila dengar bunyi ni, baby pun tenang tidur. Umi pun tidur dengan selesa. Kan, tahu kan? Apa nama device ni? Best sangat. Yang ni kita, kawan yang bagi. White noise. Yes, white noise. Lepas tu ada bunyi macam mesin. Kan selalu kata macam yang bunyi mesin tu bunyi dalam perut mak. So bila baby dengar, dia akan jadi macam tenang lah. Dia rasa selamat, dia rasa dia masih lagi dalam perut. Kita scan baby ya, kita scan. Sang, apa nama benda ni ya? Haa, baru lepas makan. Ni kita minum air herbal. Bibir sangat macam ni hari apa ni. Apa nama benda ni? Benda ni adalah kawan ayam bagi, Mr. Vince yang bagi. Dia baru dapat baby juga actually. So dia guna untuk anak dia. Oh, ya ke? Anak dia cute gila. Bini dia Mak Saleh, tapi dia Rusia. Dia Cina yang handsome. Anak dia cute tapi semua boy. Okay, tadi so, kan dia kata bibir bagi ni sangat bagus. Dia ada macam-macam bunyi kan. Lampu pun boleh tukar. Sangat menenangkan. Kita tiga sebenarnya. Kan dah merah dah bibir ayam.
Tadi you kata pucat. Okey dah. You pula, you pucat pula. Jangan nak masakkan. Okey. Normal ke operation? Semua tanya normal. Normal. Siapa yang ada kat Melaka ni, cuba komen sikit orang Melaka. Sedaplah bau ni yang sedap ni bau dia. Bau menerus. Saya orang Melaka. Saya orang Melaka. Bersalin duit ke berapa? Ke 39. Melaka hadir. Saya bersalin 38. 39 lah. 38. Yelah 38 beberapa hari ke 39 lah. Minggu ke 39. Okey lah, you betul. You betul asal. Asal. Maafkan saya. Okey lah. Tak apalah. Tapi doktor yang tulis 38. Ya, 38. Katalah 38 2 hari. So, dia kira 38 ke 39? 38. Sebab saya bundarkan yang paling dekat. Kalau dia 38 4 hari, baru saya kata 39. Oh, bundarkan paling dekat. Tak apalah. Tak apalah. Okay, tak bundar. Korang akilah, tak apalah. Korang rasa yang mana betul? 38 ke 39? Yes. Okey lah, macam ni lah. Saya bagi contoh kan. Kita sebulan ada 30 hari. 30 hari bulan 5, dia bulan 5 lah kan? Tapi kalau 1 hari bulan 6, dia sebut 38, bulan 5 plus-plus kan dia sebut bulan 6? Bulan 6? Ha. Sebab tu dah kira bulan, penamat bulan. Yang ni tak penamat lagi. Okey, tak penamat lagi. Kalau 38 minggu, 7 hari kan? So dah lebih 7 hari tu dah masuk minggu selepas tu. Dia kira 38. Tu tak ada kena-mengena. Yang tu tak boleh dibundarkan sebab dia bulan yang terputus-putus. Minggu tak putus? Minggu tak putus. Minggu tak putus sebab dia tak ada nama. Ni macam 38 minggu. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. 38 minggu 2 hari. Kenapa orang tak sebut hari ni 3 bulan 5 dah masuk 1 bulan 6, kenapa tak sebut bulan 5 1 hari you kalau minggu, 1 bulan 6? You sebut seminggu lebih ke seminggu? 2 minggu. 2 minggu? Ha. Dah masuk minggu kedua. Okay, let's say lah 9 hari. You sebut apa? Seminggu lebih ke 2 betul, minggu? Betul, seminggu lebih. Tapi to be exact, minggu kedua. Okay, kalau you katalah kita nak pergi jalan-jalan. Okay, kita lah. Nak pergi jalan-jalan minggu pertama dan minggu kedua. Saya cakap sekarang, nanti kita pergilah minggu pertama, hari yang ketiga. Mesti kita cakap lebih ke minggu kedua kan? Tak, dengar dulu. Aku kena pergi sekolah balik. Sebab ni semua perempuan. Okay, ni best. Dia kata apa? Sekejap. Kali 32 weeks today in make term sebab perempuan mengandung 5 minggu. So which is 9 bulan 10 hari. See? Siapa yang sokar bejo? Okay lah. Masalah sekarang ni, korang ni semua sokong dia. Okay lah, ni I nak cerita sikit eh. Tak. Korang cuba beritahu Abenjo ke Fas yang betul? Tak nak sokong Abenjo. Korang dah terang-terang dia salah. Tolonglah. Abenjo sabotaj and lah kan lah. Fas betul. Okay. Dah terang-terang lah. Nak cerita satu 38 minggu, 4 hari, kita sebut 39. Soalnya sekarang. Saya sudah bersalin sebab itu saya berani menentang. Kalau belum bersalin, saya minta maaf. Tak adalah yang hilang macam mana. Dua-dua salah. Minta maaf. Habis itu siapa yang betul? Entah siapa yang salah. Kita berdua betul lah yang. Okay lah. Kita berdua betul statement yang salah tu. Yang mana cakap pas betul 38 tu mesti suami korang kena mengalah sama dia. Kami yang betul, Fad. Nantak korang lah. Okay lah. Diorang tanya tadi ni lip balm bukan apa. Ni lip balm organic. Nak buka beg kuning lah tu. Nak buka beg kuning lah tu. Lip balm ni akan ada di mana-mana. Masa dekat hospital sebelum bersalin, guna ni. Lepas bersalin, guna ni. Sampai bila-bila. Okay lah. Tengok bibir. Okay lah. Kita tengok eh. Haa, lain bibir. Tadi bibir pucat ya. Tak payah pakai lipstick pun. Okeylah. Dia nak geng-geng mak-mak dia nak buka beg kuning. Okeylah, nak buka beg kuning. Siapa nak berapa fast RM? Kalau saya bagi tahu mesti tak percaya. Habis je bagi dalam masa 2 minit saja. Habis. Harga RM19 je. I check dengan Yana dulu. Yana ada berapa stok? Lip balm ni dah homemade.
Jadi so, memang dia buat sendiri. Harga tak percaya, RM19. Sebelum kita nak buka beg kuning ni, kita kena call dulu founder dia, owner dia, sebab dia buat sendiri je. Kak, nak buka, lama minta buka beg kuning lip balm. Okay, stok ada berapa banyak? Stok limited. Ada tengah live ni. Kita pun tengah order masuk banyak ni. So, stok limited. Ada berapa? Pakai waktu tidur lah bagus. 70 ke tak? Atau 50? Mel, 70, nak pakai waktu tidur sangat best. 70, sebab dia merawat kulit. Okeylah, 70 lah, 70. 50 lah. Minta sedut menego lah sekali nak nego buka 50, buka 70. Buat nyanyi kok orang ya, berabuk. Mu ni nak jual ke nak mai jual? Tahu tak mai jual? Mai masak-masak budak-budak kan mai dia jual. Oh, main dango, tak masak. Main dango. Tak ada masa Sarawak apa. Main dango. Main dango. Masak-masak. Dia kata main bongok dia kata. Main dango. Bongok. Dango, ya kan dango. Okay. Siapa tak main dango? Ha. Okey, 70 eh. Organik Magica. Kami buka beg kuning ah. Okey. Baik, baik, baik. Ha, gapo, gapo pulak mu. Naik gapo pulak mu nego naik harga sama. Tutu harga sekali. Kita jual murah lebih pada orang lagi ni depan je. Kotak comel sini harga sikitlah. Naik harga berapa banyak? Ayat-ayat lagi. Boleh terbeli lagi. Okey, ni berapa harga ni? RM18.8 sahaja. RM18.8 sahaja. Okey. Boleh tahan sebulan kot, 2 bulan. Lebih. Setahun, setahun pun boleh tahan. Kalau beli tipe gomoh, 2 tahun boleh tahan. Okey, 70 je eh? Okey, boleh 70 je. Okey, siapa cepat dia dapat eh? Kita buka beg kuning sekarang dalam masa 2 minit sahaja. 2 minit sahaja. Best pakai, jom kita buka. Okey, siapa yang dah pakai tu? Siapa yang dah beli, cek komen. Ha, sebelum ni kita buat live banyak yang dah beli kan? Hah? RM11 ni? RM18.8. Murah sangat lah Yana ni. Nanti, next week dia dah naik harga dah yang next week. Next week dia naik harga. So, siapa-siapa yang dalam dapat harga dalam masa 2 minit sahaja. 2 minit sahaja. Eh, seorang boleh beli maksimum 2 je. Sebab ada 70 je. Kita cuba letak kat pipi eh. Lip balm ni dia buat homemade kat rumah. Dia buat sendiri kat rumah. Adik Abejo, founder dia Adik Abejo, dia pergi belajar. So dia beli semua equipment. Siapa tahu ni bentuk semua. Apa? Dia buat sendiri. Ni bentuk apa yang? Kat pipi pun dia jadi. Tengoklah dia bentuk, dia bentuk apa tak? Dia dia melembapkan. Dia bentuk apa ni? Siapa teka? Sebab you putih. Eh, siapa teka? Cuba you kat pipi ai. Ha, tengok dia macam memerahkan tapi dia melembapkan. Kalau blusher dia kering. Kalau blusher muka you kena ada foundation semua orang cantik, tapi ni muka you tak payah pakai apa-apa pun tak apa. Muka you bare face macam ni je. Ha, tengok nampak merah. Nampak tak pucat dah kan? Saya dah tak nampak, nampak macam mak berpantang. Sebelah lagi. Ui, perempuan kalau cerita salib sikit lupa dia. Kita baru beranak 2 hari je tau. Eh, apalah. You ni 5 hari lah. Mana ada 5 hari? Sayang, dia lahir 19. 19? Ini berapa bulan? 3, 4 hari. Ha. Apalah 5 hari dia betul lah. Cuba buatkan pipi air juga. Tak boleh, nanti habis. Eh, sebab you putih. Tengoklah ni. Kan, merah kan? Okey. Ya Allah, merah dia best yang you tak perlu nak pakai foundation. 2 minit je, 2 minit. Tak payah nak cerita banyak. Tak nak, tak jangan. 2 minit je. 2 minit dah tutup, tutup. Tak boleh pakai tempat tang. Nak nayo ketuk laki. Dan order beja. Terima kasih. I buat kat pipi pula. Kita buat ni, kita nak support adik saya je. Dia berniaga ni. Tapi lip balm dia memang bagus. Eh, tu apa tu? Belah video violation tu. Apa ni lah? Hmm. Kena tunjuk. Kena tunjuk. Ada tak? Betul lah, jadi pinky lah. Pinky kan? Uh-uh. Tengok saya ni, nampak macam kalau tak, bibi tak kering sesuai sangat. Macam kita kan malas nak pakai foundation semua. Sebab kalau nak pakai blusher, kita kena put foundation lah. Apa yang ni, kulit lepas kita letak cream pun dah okey lah. COD ada, dia ada. Sebab buka COD juga. Dia oil base. Okay, sebab sebelum ni kita buat live buka untuk 100 je. Tapi sekali order, sekali order banyak gila. Ada yang order sampai 4-5. So tak sempat lah orang lain. So kali ni seorang boleh beli 2 je. Kita buka beg kuning dalam masa skincare of course pakai. Dalam masa 2 minit je. So dah cukup 2 minit kita tutup. Dark lips of course boleh pakai. Ada orang tanya tadi, time tidur boleh pakai tak? Of course boleh pakai. Sebab dia bukan lipstick, ni lip care. Lip care macam kita pakai skincare lah. Sebelum tidur kita pakai, bangun tidur kita pakai. Ini lip care. Okay. Sebab siapa yang tak beli terus masa kita buka beg kuning lah lepas ni, sebab dekat stok dia selalu kosong tau. Tak ada, sebab dia homemade. Dia buat sendiri kat rumah. Kalau korang tak percaya, korang pergi dekat Organik Magica punya TikTok, korang baca komen. Beribu komen, beribu, semuanya positif.
Siapa-siapa yang dah pernah beli sini, cuba komen. Dia dah pakai ke belum? Ha, saya pakai tiap-tiap malam, langsung tak berminyak. Saya dah order. Terima kasih. Nyaknya aku tak lelaki dah lah pakai kentai kat air. Pak Dom, selabuk Pak Dom. Aku belut juga pun Pak Dom. Semua benda nak tanya dia pakai shampoo apa. Dia tak ada pernah pula orang tanya aku pakai skincare apa, pakai ubat ketiak apa. Kan? Pak Dom tu tolong belut. Pak Dom tu nak ngeblok kat aku Pak Dom. Saya dah order. Saya dah order. Best lah yang. Tengoklah bibir. Siapa nak tengok file letak kat hidung? Tak ada free shipping ke? Tak tahulah. Itu pun tanya kita orang. Tolong buka beg kuning. Siapa nak tengok file letak kat hidung? Kids of course boleh pakai sebab dia semua bahan organik. Semua organik. 100% organik. Haa. Tengok letak kat hidung sikit. Nak tengok letak kat hidung tak yang? Done order. Thank you. Cute kan? Tantan dah cukup dah. 70. Yang? Ah, cute lah. Nampak cancung. Macam badut lah. Kali pertama saya beli organik lip balm ni, magical, memang elok sangat bibir moist. Luka-luka tu cepat baik. Luka, kau buat apa sampai luka kat bibir? As long as dia bagi positive feedback, then tak payah tanya. Tak pelik lah sampai luka kat bibir. Macam I lah duk kat cabut-cabut. Bukanlah I duk cabut-cabut. Okay, dah nak habis lah. Dah nak habis lah, okay. Dan beli tu, $2 for $25. Ui, murahnya dia dapat. Dan kenapa you pinkan komen dia? Oh, pin komen dia tak apa kan? Okay. Dia pin 30 second je. Kalau bibir tu kan... Hey, tengok merah ni sayang. Ambil yang... Ni sayang yang lampu tu sayang. Sayang start tu kat bibir ni. Nampak macam moist lah yang. Hey, merah kat hidung tadi nampak... nampak macam badut. Kan? Hey, bestnya. Nak tengok? Okay, guys. Aduh. Dah lebih 2 minit. Kita kira sampai 10. Kita tutup dulu. Mm-hmm. Kita tutup dulu. Okay. Satu. Cepat. Siapa yang nak tekan beg kuning sekarang sebelum kita tutup, lepas ni tak ada lah. Okay. Satu. Dua. Bibi nak bibi sekejap. Kita jangan tutup beg kuning. Kami juga nak tengok beg. So... memang best lah. COD ada ke tak eh? COD cuba tengok dekat option shipping kat situ. Tapi sangat best kan. Tengok eh kulit. Fah tak pakai apa ni? Kulit. Fah just pakai apply skincare dengan krim malam je. Tengok bila letak kat sini dia merah dia macam natural kan. Tengok bibir. Bibir tadi bibir pucat kering. Biasalah lepas bersalin kita kurang darah kan. Tengok bibir. Moist dia macam mana. Yang kat hidung tadi tu macam mana nak hilangkan. Okay. Nak tahu dia melekat dekat gelas ke tak? Tengok eh. Dia tak ada colour pun. Magic tak magic? Mana? Sedangkan bibir ni dah merah ni. Tak pakai lip balm. Tak melekat kat gelas. That's why suka sangat. Macam kalau kita beli lip gloss kan, dia too glossy bila kita minum air kan. Terus nampak dekat gelas. Tapi yang ni very natural. Macam nampak natural lip colour kita. So kan kalau orang macam buat rawatan mahal dekat spa, semua laser untuk pinkishkan lip, tak perlu dah. Kita guna ni je, RM19 je. And sekali apply, boleh kita terus dapat result. Dia terus pinkkan bibir kita. Tapi kalau bibir yang betul-betul gelap, it takes time for us untuk konsisten lah. Guna hari-hari. Setiap malam sebelum tidur, ikhtiar untuk apply lip balm ni. Allah. Nampak muas sangat. Saya dah beli first time nak cuba. Nur Farah Safia. Yes. Kena try. Kalau bibir kering boleh tak pakai lip balm tu? Boleh sangat-sangat. Sebab dia melembabkan bibir. Dia oil based. Dia melembabkan bibir kita supaya nampak lebih moisturized, nampak lebih cerah, nampak lebih pinkish. Haha, ada. Sun, I ambil foto eh. Okay. Bos, sorry ganggu malam-malam, bos. Apa ni, bos? Mau tanya, itu player. Okay. Yes, white magnet. Lip balm ni tekan je beg kuning tu.
Tapi memang murah lah untuk untuk macam lip balm yang tahan lama, yang boleh merawat bibir, yang boleh bagi efek serta-merta. Memang dia menggunakan bahan organik. Even Fas berpantang pregnant pun Fas guna juga. Bau dia boleh hidup bau, bau macam rose. Sometimes ada bau apa, grape seed oil. Tadi Abijah nak tutup ekor ni, tapi dia dah lupa dah. Maybe dengan Tok Ma. Ada juga kat Brunei. Kat Brunei tu tak sure lah, sebab sebelum ni ada juga orang Brunei order daripada dia, tapi order secara I'm not sure daripada kawan dia ke macam mana, kenalan dia. Actually ramai yang daripada Singapore and Brunei nak, sebab ada kawan yang daripada Brunei recommend dengan kawan-kawan yang lain, so diorang semua nak. Sebab bayangkan ya, harga murah. Dengar Fast announce flight please. Okay. Ladies and gentlemen, we have just landed at Kuala Lumpur International Airport. For your safety, please remain seated and use your mobile phone. It's not allowed until the fasten seatbelt sign above you has been switched off. Please do be careful when opening the overhead compartments and before leaving the aircraft. Please ensure that all of your hand luggage are with you. It was a pleasure serving you on board today, and we hope to serve you again soon. On behalf of Qatar Airlines, we would like to say thank you for choosing Qatar Airlines to your destination, and have a pleasant evening. Lama dah tak buat, so macam tak smooth sangat lah. Gek Salih dan ya Allah. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Nak tengok baby comel? Baby kita tak nak kita tak tunjuk lagi. Assalamualaikum Fas. Waalaikumsalam. Saya dah try lip balm ni. Kenapa selalu nak cepat tutup beg kuning? Sebab kita nak kejar adik Fizo. Dia macam hari ni dia buat, esok dia post out. Dia freshly made at home. So kalau dia, kalau terlalu banyak order masuk, takut dia tak sempat buat sehari, takut ada order yang pending. Bila order pending, takut customer pula yang complain. So untuk menjaga customer punya satisfaction, customer service, kita kena ada limited quantity untuk berapa kita nak produce dalam masa sehari. Kak Fas, Iban dah sampai tapi tak sempat makan. Yeay! Tahan berapa lama Iban ni? Iban ni approximately boleh tahan 2 bulan. Dah tak jadi pengkari ke? Dah tak jadi dah. Dah try lip balm ni terbaik. Yeay, tengok muka Fah nampak macam merah-merah kan. Ni Fah tak ada pakai foundation, semua memang merah-merah lepas letak lip balm tu. Dia nampak macam kalau untuk kat rumah, hari guna harian, kita nak duduk kat rumah, kita nak berjanggut, nak cantik kat rumah, pakai je lip balm, sapu je kat bibir, sapu je kat pipi sikit. Dia tak ada chemical substance. Kenapa rambut tak tuncik? Biasanya kalau saya pun suka beranak banyak. Jangan. Sekarang ni dah turun 4 kilo lebih dah. Daripada 62, sekarang ni 58 macam tu lah. Last year pun macam tu juga. 62 lepas bersalin tu turun 45 kilo. Dan masa 3 bulan tu turun balik jadi 49 kilo. Masa 49 kilo tu habis tu terkejut tengok. Sebab terlalu kurus, muka pun jadi cekung. Muka jadi cekung. Sekarang ni memang nampak kembang. Bila dah 2-3 bulan nanti memang mengecut, sangat-sangat mengecut, muka jadi cekung. Kak tak penat ke? Saya anak tahun penat belum hilang. Of course lah penat, tapi saya bersyukur sangat-sangat sebab family semua tolong. My kakak ipar semua tolong, kadang-kadang jaga baby. Saya nak pergi mana-mana, mak mentua tolong jaga baby juga. And then my mom pun akan selalu datang KL. Dia akan stay over and tolong jaga. Sebab Fah banyak benda buat. Fah study sekarang, and now pun still on ada semester juga. Semester second final semester yang Fah nak kena commit. Alhamdulillah lah. Memanglah penat. Of course penat physical, mental. Tapi ramai yang membantu sebenarnya. Especially my husband lah. Fizo memang seorang yang husband yang sangat-sangat membantu. Dia tolong jaga baby, dia boleh tengok-tengokkan baby. Support daripada closest family. Macam mana dapat turun sampai 48 kilo? Selera makan tak berapa nak makan sangat masa tu. Then seriously, hari-hari exercise. At least Fas akan jogging 30 minit selama 6 bulan berturut-turut. Even masa early, masa mengandung yang kedua ni pun, sampai Fas pregnant 3-4 bulan ke 5 bulan, Fas still exercise. Tapi exercise yang ringan lah. At least jogging, slow jogging ke 4-5 kilo sehari. Untung kita dapat visa. Thank you Siti. Alhamdulillah.
situ dalam 11,500. Player Osmi dalam 5,000. Fas sekarang ni ambil degree, and after degree ni tunggu baby dah dalam kali dah setahun lebih, baby dalam 6 bulan macam tu. Baby yang kedua ni Fas akan tabung master in psychology. Ah, breastfeed. Ni kita dengan Itia. Ha, Fas dekat Pantang lah. Eh, Fas dekat Pantang. Fas dekat Melaka dah, tengok bilik dia. So, apa yang best dekat Pusat Pantang ini, setiap hari akan ada nursery yang ambil baby untuk mandikan baby, and then dia akan check kuning baby, and then setiap minggu akan ada doktor yang datang untuk check baby and check mak sekali. Setiap hari juga bilik akan ada cleaner datang, and hari-hari diorang akan serve food yang tak ada MSG, yang tak ada garam, yang semua berkhasiat lah untuk kita lebih, macam mana cakap, untuk mak-mak menjadi lebih healthy lah, practice healthy diet. And setiap minggu akan ada yoga instructor yang datang, and then jangan risau, yoga instructor datang tu dia certified untuk train ibu-ibu yang lepas bersalin untuk senaman Kegel ataupun kita panggil pelvic floor exercise, yang untuk menguatkan kita punya pelvic floor, peranakan, and strengthen our core, kita punya peranakan lah, kuatkan kita punya peranakan lebih cepat. Kalau kita tak train, kita punya pelvic floor tu dia akan sentiasa macam mana, tak mengecut. Sebab kan dah buka sampai 10 cm, nak kecutkan balik sampai dia kembali pada asal. Nama tempat Pantang ni Paramount Postpartum. Asyik perlu pergi klinik sebab akan ada doktor datang setiap minggu check. Doktor akan check ibu, doktor akan check baby sekali, and hari-hari dia orang akan check jaundice baby, kuning baby. Ha, Pantang 30 hari. Sekarang ni memang Fas sangat-sangat berisi, tapi nanti tengok dalam masa 3-4 bulan Fas memang jenis yang cepat mengecut. Tapi bila dah mengecut tu kan, muka jadi cekung sangat. Macam mini Hakim Rusli, ramai yang cakap macam tu. Oh, 38 hari. Tambah lagi. Siapa yang tak beli rugi tau. Hanya berapa ringgit je ni? RM18. RM18.8. Okay, so kita tutup beg kuning lah sekarang eh. Sorry, kita terpaksa tutup beg kuning sebab takut stop ni pula. Fas macam mana nak handle postpartum depression? Faham, sometimes kita ni macam lepas bersalin kan, kita terlalu banyak fikir, and hormon kita pun tak stable, time pregnant pun dah tak stable, and lepas bersalin tu kadang-kadang kalau kita tak boleh kawal emosi, kita boleh diserang postpartum depression, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil meroyan. So jangan malu untuk approach anyone, untuk approach anyone yang kita trust, yang kita boleh cakap benda ni. Even kita boleh jumpa doktor juga, sebab in certain cases, benda ni so normal. In certain cases, benda ni bila prolong and kita terlalu macam terbawa-bawa, kita boleh cederakan diri sendiri, cederakan baby, and kita boleh berfikir something yang di luar kawalan. So it's better untuk kita jumpa doktor and voice out benda ni, and doktor akan ada solution untuk kita macam mana kita nak handle postpartum depression. Memang best lah lip balm ni. Kejap lagi kita buka balik beg kuning Kita nak tanya founder dia je lagi. Fas buat produk donut lagi. Tak larat nak buat donut ni. Kat sini tak ada tempat nak buat donut. Baby sekarang ni mix feeding lah sebab susu tak keluar. Try my best untuk pump lah. Fas sekarang ni umur 27. Bila nak post video habis tu sambut baby? Tak lama lagi kita akan post video. Khadidah menyusu badan few months lah dulu, and then after that fast pregnant. Baby boy juga, baby girl juga. Skincare kita pakai It Cosmetic. Pencuci muka kita pakai Garnier Lite. Tengok. Allahuakbar.
Ha, kat sini ada juga orang nampak batang. Kat sini dia macam shop plot. Shop plot kat atas kedai. Tetapi yang bestnya dia bilik dia macam bilik hotel. Allah Akbar. Sakit. Gini nak turun badan cepat mana kok. Nak turun badan dekat mana kok. Nak turun badan cepat mana. Hanyalah exercise yang jaga makan je. Kat sana dapat aktiviti untuk mami selain exercise. Dia ajar macam mana nak breastfeed. Dia ajar macam mana nak berdong baby. So many aktiviti lah. Ada painting. Ajar macam mana nak buat lactation cookies. Dia akan isi masa mami setiap minggu dengan aktiviti yang lain-lain. Lepas tu akan ada cuci rambut, hairstylist akan cuci rambut kita and stylekan rambut kita setiap minggu and berurut setiap hari. Urut apa lagi eh? Urut seminggu sekali tapi Fas ambil package yang urut urut 15 kali dalam sebulan 28 hari tu. Ada bertangas. Skincare It Cosmetic IT COSMETIC. Maria dengan mami dia, Khalidah dengan Nek Maria. Tapi memang moist lah bibir kan pakai ni. Guna lip balm ni. Lip balm ni memang Fas bawa pergi mana-mana. Fas kalau malas makeup, Fas ni jenis yang macam tak suka heavy makeup. So kalau rasa macam, tapi Fas tak suka kalau tak jaga penampilan lah. So at least ada lip balm ni, at least nampak lah macam fresh sikit muka walaupun macam malas nak makeup ke apa. Pakai je lip balm ni. So siapa nak lagi? Sekejap. Okay, dah restock dah lip balm ni. Kita buka lagi beg kuning eh. Best sangat. Sangat-sangat-sangat best. Ya, pakai lip balm je. Oden. Pedas yang. Hai makanlah Oden. Buat mukbang yang. Mukbang ke apa? Yang Asme tu, Asme makan. Nama dia mukbang. Oh, iya ke? Ha. Tutup lah beg aku ni. Baru buka balik tadi. Eh. Eh baru buka, tak baru. Ada tak? Baru buka few second. Tengok Elan dah jual apa dah. Eh, mesti dah habis dah tu. Cuba dia tanya. Adalah. Tutup. Kejap lah, bagi kejap sikit lagi masih tutup lah. It Cosmetic dia mahal skincare tu. Tapi dia mahal. Dalam krim siang 300, krim malam 300. Tetapi sama juga kita beli dengan skincare biasa sebab dia tahan 6-7 bulan. Fast guna 6-7 bulan. Ha, It Cosmetic ai. Yeah. Ingat yang you pakai krim yang you pakai tu? Aku nak sebut ai pakai. 6-7 bulan supaya you tahu. 6-7 bulan tahan satu tu. Dia 300 yang I pakai sebulan sekali je. Dia 300, so 600. Total 600 bagi 6 bulan. Berapa sebulan yang? 100 kan? So sebulan spend untuk skincare 100 lah. Beli one shot. Macam malas nak try and error skincare-skincare lain. Fast jenis yang tak suka tukar-tukar. Kalau yang ni dah okay, guna je. Tak mudah terjebak lah. Kalau sometimes kan kita tengok, oh produk ni bagus semua. Kita tengok kawan kita guna bagus, then kita tukar-tukar-tukar produk. That's why kulit jadi rosak sebab kita tak konsisten guna sesuatu produk tu. Nama skincare, It Cosmetic. Fas punya everyday routine. Cuci muka guna Garnier Lite je. Tak mahal pun, RM12 je. Lepas tu skincare, krim siang malam It Cosmetic. Toner pun jarang-jarang lah pakai. Masker pun jarang-jarang lah pakai. And then kalau untuk lip care guna ni je, Organic Magica. Lip tint best juga. Cumanya lip tint ni dia nampak cantik tu. Cuma sometimes chemical lip tint ni terlalu banyak. That's why I go for lip balm je. Sebab lip balm ni dia tak ada bahan chemical yang strong. Lip balm ni semua natural ingredient. Tengok bibir nampak moist. Letak kat hidung tadi pun still nampak juga. Ni pipi ni dah nampak sikit.
kalau letak kat pipi, kita tak payah nak pakai foundation semua. Kalau malas nak bersiap, at least kat rumah kita nampak fresh sikit lah. So lip balm is, lip balm ni lah makeup fast dekat rumah. Rambut tak gugur. Usually kalau baby dah 4-5 bulan baru rambut gugur. Dan order malam ni insyaAllah dalam 7 days macam tu lah akan sampai. Tapi sekarang ni kalau order terlalu banyak, tak sure lah. Tapi usually diorang akan try their best untuk produce cepat-cepat untuk hantar yang fresh ke customer. Kalau pakai kat bibir kena kerap top up ke? Lip balm tu ada bau tak? Lip balm ni bau rose. Tak kerap top up pun. Tak kerap top up pun. Cumanya time kita makan, of course benda macam yang kita apply akan hilang. So kita top up macam tu je lah. And dia tak mudah habis. Dia bukan lipstick, dia oil base. So letak je untuk melembapkan bibir kita, nampak fresh. Dia bukan macam lipstick. Lip balm ni jenama Organik Magica. So siapa-siapa yang rajin boleh tengok. Sometimes founder dia pun buat live juga. Dia akan buat live cara dia buat lip balm ni dekat rumah. Dia bahan apa yang dia guna, layan lah tengok cara dia orang buat. Sebab jarang orang buat macam benda-benda kosmetik macam ni dekat rumah. Bila dia buat dekat rumah tu, of course dia betul-betul jaga kualiti sebab dia orang sendiri yang buat. Dia change colour. Fas tak pakai serum apa-apa pun untuk rambut. Satu lagi produk yang best, Clinique Dramatically Lotion. Kak Fas, apa nama baby? Nama baby kita tak finalize lagi. Masa pantang ni boleh apa ni, fast consume, belum consume apa-apa lagi lah. Tapi vitamin tu, vitamin C, fish oil. Baby first tak breastfeed dah. Boring tak ada situ banding pantang kat rumah. I prefer duduk kat sini. Sebenarnya boleh je kalau pantang nak kat rumah. Lagi selesa lah. Maksudnya selesa dari segi ada family semua. Tapi dekat sini, yang bestnya semua diorang provide. Diorang provide susu, macam Pampers baby. Kalau kita nak formula milk, diorang akan provide. Kita tak perlu bawa apa pun. Maternity pad untuk ibu pun dia akan supply. Breast pump pun dia akan bagi pinjam juga. Bagi kita guna juga. Semualah, almost everything dia supply kat sini, essential items. Kita just sehelai sepinggang je, bawa baju-baju yang kita nak guna je. Baju harian pun dia orang akan bagi juga. Macam ni uniform dia orang, hari-hari dia akan cuci, dia akan provide dekat ibu-ibu yang berpantang kat sini. Baby satu lagi, Kalida, akan datang hari Jumaat ni. Sebab hari ni kita nak settle kita nak settle barang-barang kita kat sini semua. So tak sesuai lah bawa Kalida dulu. After kita dah settle-settle, hari Jumaat ni kita bawa Kalida datang sini. Berapa kos bersalin Andorra? Saya takut over budget. Kos bersalin kat Andorra pada saya sangat-sangat affordable. Below 10,000 lah. Fast beli skincare kat mana? Skincare dekat Sephora ada, It Cosmetic. Dekat Shopee ada small seller ni. Kalau nak beli barang daripada Shopee, beli daripada mall seller ataupun preferred seller. Sebab usually barang diorang memang 100% original, especially mall seller. Pas beli tu dia cek It Cosmetic dekat dalam Shopee, dia akan terus keluar mall seller tu. Beli daripada situ lah. Pantang ni baru sampai dekat pusat pantang ni hari pertama. Tapi ni dah hari keempat bersalin dah. Oh, jangan sebut shop. Okay. Kenapa semua kata I wife Rakim Rusli ni? Saya dan dia orang yang berbeza.
Mana kosmetik ni saya nak tulis. Okay, ni saya nak share sikit lah. Macam kita duk jaga skincare. Sama juga lip care. This is not makeup. This is lip care. So before kita apply lipstick ke apa, nak tunjuk sekejap eh. Macam fast kan? Allah. Okay, ni lip matte. Fas nak tunjuk tutorial. Siapa nak tengok? Sebab apa Fas punya lip matte nampak smooth? Usually ada orang tanyalah dekat Instagram. Fas nak tunjuk satu tutorial. Siapa nak tengok kata nak sekarang. Siapa nak tengok cakap nak sekarang. Fas nak tunjuk satu tutorial lipstick nampak cantik. Ah, I nak siapa nak tengok kata nak. So, nak eh nak. Okay, kejap. Fas tunjuk satu ni. Kejap eh. Siapa nak tengok tadi? Okay. Fas lap ni sekejap. Okay. Ni kita panggil lip liner. Kita pasang lip liner dulu kejap eh. Aduh, sengit sikit lip liner ni. Kita pasang lip liner dulu. Kita letak lip balm. Kalau tak nak, lip matte kita nampak tak cantik. Apply lip balm dulu. Okay, lip liner kita dah pasang. Korang akan terkejut. Ni lah, macam ni lah cara orang, mana-mana influencer, lipstick dia orang cantik gila, nampak full. And bibir dia orang nampak, matte tu nampak tak kering, lipstick matte. Tengok eh. Bila kita apply, nampak macam tebal tak bibir? Nampak macam munggil kan? Bila kita apply lip balm dahulu, baru lip matte, that's why lip matte tu akan bertapak atas lip balm. Dia tak akan direct contact ke bibir kita. Bila dia direct contact, bila bibir merekah and then direct contact, sebab tu kita pakai lipstick, bibir nampak kering. Ni lip matte. Cuba bayangkan eh. Ni lip matte. Matte Everlasting nama dia. Ni kod 04 C kod. Bila kita pakai lip matte, tak nak lip matte nampak kering, kita apply lip balm dulu tengok. Baru tak nampak kering. Tapi kalau nampak bibir munggil, sebelum lip balm, lip matte dahulu. Selepas lip matte, baru lip balm. Selepas lip balm, baru, sorry, lip liner dahulu. Kita line lip kita kat luar ni. Barulah lip balm. Selepas lip balm, barulah lip matte. Kalau kita apply lip matte dulu, nampak kering lah. Sebab dia bertapak atas bibir terus. Kalau bibir kering, kalau macam ni, kita dah bagi moist bibir, nampak moist. Betul tak? Siapa setuju? Siapa kata tips ni berguna? Sebab tu influencer yang ambil gambar cantik bibir nampak macam macam full sebab dia orang line bibir dia orang dulu. I guna tissue ni. Bagi lip nampak cantik. Tapi guna ni lip balm ni dahulu. So setuju dengan tip saya? Allahuakbar.
Siapa nak tengok bilik? Kejap, kita tunjuk sikit bilik. Kita tunjuk. Bilik ni kat Watson ada. Inilah yang saya pantang tengok. Bisoy. You beli minum soya tak? Guys, Fas akan duduk sini selama sebulan. Guys, Fas akan pantang kat sini selama sebulan. Abang Joe datang sekejap-sekejap. Kalau Abang Joe pun kena balik menoreh lah kan. Kalau Abang Joe berpantang kat sini, siapa nak bayar bil semua kan. So, Abang Joe datang sekejap-sekejap. Hari ni datang hantar dia, esok balik. 2-3 hari datang balik. So, Melaka KL ni sekejap je, dalam sejam lebih. So, macam tahun lepas, hantar dia kat sini, bawa barang-barang semua macam pindah rumah. Lepas tu Abang Joe nak balik naik motor je lah. So, Fas suka sangat kat sini. Kalau orang Melaka dia tahulah, sebelah tu dataran pahlawan. Dan dia ada Starbucks. Sebelah ni betul-betul sebelah Starbucks. Dia shop block 2 tingkat. Lepas tu convenient lah kat sini. Dari 7E, ada Family Mart. Lepas tu ada tempat urut kaki, restoran semua banyak lah. And then duduk sini dia tenang lah. Sebab kat sini dia ada macam Fast duduk sini. BBI pun jadi pink eh. BB semua pakai lip balm tu tadi. Dekat sini dia ada kelas yoga. Dia ada massage, tempat massage dia best gila. Kau tahu brand Tanah Merah, very famous lah kan. Tanah Merah, so dia buat collaboration dengan pusat postpartum ni. So dia ada sesi massage, dia ada salon, tu nak cuci rambut. Lepas tu dia ada tempat baby, nursery. Di mana baby ni kita boleh letak je kat sana for 24 hours. So mak ni betul-betul boleh rehat. Baby kat sana ada orang jaga, bagi susu, tidurkan dia, cuci berak kencing dia. Lepas tu ada doktor juga datang check kalau ada jaundice ke apa. Lepas tu macam Abang Joe kat rumah, kat mana-mana lah. Abang Joe boleh access CCTV guna handphone je. So Abang Joe boleh tengok baby 24 hours. Baby yang dalam baby dekat dalam nursery lah. Dalam nursery lah. So dalam bilik tak ada CCTV. Tapi dekat nursery kita boleh monitor siapa yang in charge jaga baby kita, nurse mana yang jaga. Tak, kalau dalam bilik ada CCTV, CCTV tu Umi remove daripada phone Abang Joe. Umi goyang-goyang. Umi goyang. Tiba-tiba jadi tengok, Umi pergi kat mana? Sekali ada kat mall sebelah kan. Kau tahu tak last year, masa tengah pantang, keluar kita tengok movie. Mana ada yang? Nak mengaku tak? Kalau tipu ya. Masuk Melaka. Oh, tak ada pun. Tak ada, okey, tak ada. Dia tak pergi tengok pun. Dia tak pergi tengok cerita Mak Kilau. Dia tak pergi tengok dengan Abang Joe. Yelah, kita tengok kat Netflix. Ya, yeah, dia tak pergi tengok pun, guys. Dia behave sangat. Ada orang, mana dia lari keluar. Dia lari keluar daripada pusat berpantang. Lepas ni, kena hantar dekat penjara Sungai Buloh. Lepas ni, dia tak boleh keluar. Aduh. Abang Joe macam suspek sesuatu lah dia punya pantang kali ni. Sebab tengok dia packing baju, dia buat baju yang lawa-lawa tau. Kau tadi Abang Joe tengah buat kerja kat luar tu, dengar lah dia kata datang sini tak payah buat baju, dia bagi uniform apa semua. Sekali tengok dalam beg dia ada baju-baju yang baju cari makan. Baju-baju lawa kan, mesti ada agenda ni kan. Abang Joe kunci pada luar lah. Nampak kereta Fizio kat Melaka. Nampak sangat korang ni ya, kereta. Okay lah. Nama Limit apa? Ni Limit Agnes Seacoat. Seacoat. Tadi kita pakai ni. Yang ni Organic Magica. Serius, Abang Joe pakai Organic Magica ni tengok. Abang Joe tadi pergi buat kerja, Abang Joe makan macam-macam, masih lagi oily. Dia tak adalah macam kau pegang oily, nampak oily ni. Kat tangan tak nampak pun. Cuma dia moisturize. Moisturize. Macam selembab-lembab suami tak ada. So dia ikut warna. You tengah berpantang tau. Apa kata you duduk? Kenapa? You ingat tak you baru bersalin, baru 3-4 hari ha? Cuba duduk. Dia ni kadang-kadang lupa diri juga. Saya dah beli, memang best. Tunjuk muka baby, baby dah tidur dah. Bang, kerja kosong kat UK masih ada ke? Nanti ada, beritahu. Kita pun nak tambah staff lagi kan sayang. Kita ada projek baru insyaAllah bulan 7 ni. So kita perlukan lagi 3-4 orang staff. Kita ada satu benda baru insyaAllah, doakan kami supaya Allah permudahkan. Okay lah, rasa semua dah beli dah kot lip balm ni. Kita tutup lah beg kuning. Kan? Okay, last call, beg kuning. Last call. Eh, tadi bukan kira nak kira sampai 10 ke? Lepas tu ada call. Taklah, I dah kira sampai 100 dah. Okay lah guys, kita dah nak tutup beg kuning. Kita dah belum habis live lagi, kita nak tutup beg kuning je. Sejenis lawa natural teruk. Oh, okay.
Amin. You ni baca yang negatif terus nak bikin negatif. Tak, I tak baca negatif. Serius, saya nak kerja situ jobless ni. Okay. Yang mana nak kerja, mungkin habis dia perlukan pekerja dekat janda baik untuk FJA TV. Ha. Boleh DM FJA TV. Ya. Yeah. Itulah, kami tengok macam tak pantang je kan. Done pay, thank you very much. Suami sis, boleh stay sekali tak boleh? Suami boleh stay sekali lah, tapi tak boleh tidur atas katil. Kata bahaya, kena tidur kat bawah. Dapat pula bini kan? Dapat pula bini macam ni memang berbahaya kan. Kan tak pasal-pasal tahun depan pergi Andorra lagi. Astagfirullah.